世界多善变，当你在眼前，足够让我去。Ini ada kedua mu. Iya. Tapi kenapa di pipinya ada merah-merah gitu ya? Iya, dia cacat sejak lahir. Oh, ternyata cacat. Aku kira dia alergi. Ternyata cacat. Menurut aku sih ya, Karin sih yang paling cantik. Iya Mbak Ayumi, makasih ya. Adik aku juga cantik kok. Aku tahu sejak aku masih kecil, hanya dari reaksi-reaksi orang, bahwa aku jelek. Ngomong-ngomong, bagaimana bisa Arisa hanya mirip keluarga ibunya? Rasa jadi yang mirip ayahnya juga. Dia membutuhkan operasi plastik. Dia pasti diadopsi atau sesuatu. Kakek. Arisa, kamu jangan dengerin ya. Yang perlu kamu lakukan hanyalah mendapatkan nilai bagus. Mengerti? Hai. Kenapa ini tidak mungkin? Kenapa kalian kaget ketika aku seperti ini gitu? Makanya, kalau ada yang minta kenalan, sopan dikit, apa? Haha, mandang fisik lu. Bye. Mati lu sana dasar monster. Dia begitu percaya diri. Dia berubah menjadi monster jelek. Saat itu aku menemukan buku yang bercerita tentang wajah bertopeng. Melalui profesor yang hanya melakukan pekerjaannya tanpa dorongan atau energi, ketidakadilan sosial masyarakat modern digambarkan. Jika kamu melihat pertanyaan berikut, kamu akan menemukan. Wah, waktu pasti terbang. Ah, jangan lupa PR kamu yang harus diselesaikan besok, dan juga kelas berakhir. Apakah kamu ingin membaca ini? Aku tidak yakin. Apakah kamu ingin mendengarkan ini? Aku tidak yakin. Lihat wanita itu. Apa? Betapa menyedihkan. Hey, pangsit. Hey, pangsit. Ada apa? Tidak ada orang lain di kelas ini yang menggunakan dumpling. Jangan hanya berdiri di sana dan melanjutkan perjalanan kamu. Oh, sekarang juga mengerti. Dua dengan daging dan satu dengan kimchi, bukan? Thank you.
dengan daging. Dan satu dengan kimchi, bukan? Iya. Nah. Terima kasih. Apa Yunbin belum datang ya? Hey, Yunbin. Aku boleh pinjam headset kamu nggak? Kayaknya seru. Iya, boleh. Apa ini? Apakah ini rock? Iya, kamu langsung tahu. Kamu dan aku mempunyai selera yang sama. Dia sangat menarik. Jantungku harus berhenti berdebar kencang. Tenang, aku harus tenang. Tenang. Seru. Yes. Yeah. Tenanglah. Maaf, apa yang baru saja kamu katakan? Tidak, itu bukan apa-apa.